Do you want to know? Hai semua, dalam video kali ini saya akan merekomendasikan rekening atau e-wallet yang cocok buat teman-teman yang mempunyai KTP-nya sudah buram. Jadi, buat teman-teman yang mempunyai KTP sudah buram dan kalian selalu gagal mengupgrade e-wallet lain seperti GoPay, Link Aja, dan juga OVO, saran saya, teman-teman gunakan e-wallet Dana. Karena di Dana, jika teman-teman menggunakan KTP buram, maka nanti pihak Dana akan minta data pendukung, misalkan SIM, KK, password, buku nikah, atau yang lainnya. Jadi biasanya, jika teman-teman sudah menggunakan data pendukung, proses upgrade e-wallet Dana kalian akan berhasil. Dan buat teman-teman yang ingin download akun Dana, supaya kalian mendapatkan bonus dari Dana, teman-teman langsung saja klik link yang sudah saya siapkan di dalam kolom deskripsi video ini, atau teman-teman bisa langsung saja download di Play Store, dan nanti ketika teman-teman mendaftar, teman-teman langsung saja masukkan kode referral ini. Dan untuk kode referralnya, teman-teman bisa langsung menyalin kode referral yang sudah saya tuliskan di dalam kolom deskripsi video ini, dan nanti teman-teman tinggal langsung saja tempelkan pada saat pendaftaran. Nah, itu dia teman-teman, rekomendasi e-wallet atau rekening untuk teman-teman gunakan sebagai pencairan insentif Dana Kartu Prakerja jika KTP kalian sudah buram. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.